Tahukah anda mengapa tarif air perlu disemak? Tarif air perlu disemak untuk memastikan air yang selamat diminum dapat dibekalkan secara berterusan. Air yang dibekalkan datang dari sumber air, kemudian dirawat di loji rawatan dan diagihkan. Proses ini sangat kompleks. Ia memerlukan kos yang tinggi bagi memastikan bekalan air yang mencukupi dan selamat diminum. Kos utama untuk rawatan air termasuk kos bahan kimia, elektrik, penggantian dan penyelenggaraan peralatan dan aset. Pencemaran sumber air mentah akan menyebabkan kos rawatan semakin meningkat. Selepas air dirawat, ia digunakan untuk rutin harian kita sekeluarga. Tahukah anda, kos purata air terawat untuk 1,000 liter bersamaan dengan RM2.31. Namun demikian, kadar purata tarif yang dikenakan kepada pengguna isi rumah untuk 1,000 liter hanyalah 52 sen. Majoriti pengguna isi rumah menggunakan 20,000 liter dengan purata bil bulanan RM10.40, manakala kos sebenar adalah RM46.20. Caj ini masih sangat rendah berbanding dengan kos yang telah dibelanjakan. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan bekalan air bersih yang selamat untuk diminum serta demi masa depan generasi kita yang akan datang, tarif air perlu disemak semula. Jangan risau, semakan tarif air ini tidak akan membebankan pengguna sekiranya air digunakan secara berhemat. Air berkualiti dan bersih untuk kehidupan yang lestari. Mesej ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara.